Selanjutnya, Dharma Pongrekun, Cagup Jakarta dari Jalur Independen hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena pada tadi malam. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih menjadi Gubernur Jakarta. Di hadapan calon Gubernur Jakarta, nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Batas minimal sudah dicapai ya. Ini surat berkelakuan baik. Orang berlomba-lomba saja untuk menjadi mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita.